Ya, saat ini merupakan proses pemakaman dari salah satu korban tragedi Kanjuruhan yang bernama Andi Setiawan. Almarhum merupakan warga Jalan Kolonel Sugiono, nomor Bosono, Gang 3C. Korban meninggal dunia di RS Malang pada pukul 1:30 siang tadi. Hasil dari diagnosa dokter menyatakan bahwasanya sejak dibawa ke RSSA pada tanggal 2 Oktober kemarin, korban mengalami kondisi kritis atau tidak stabil dan mengalami memar di bagian paru-parunya serta patah tulang iga dan juga patah paha kanan. Dengan kondisi yang tidak stabil ini mengakibatkan korban juga belum dioperasi oleh pihak rumah sakit, dan hingga akhirnya almarhum tutup usia pada pukul 1:30 siang tadi. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses pemakaman korban tragedi Kanjuruhan. Nantikan update beritanya di suryamalang.tribun.com, suryadutku.id, dan di Tribun Jatim. Sekian.